Cerdas berinovasi membangun bangsa. Berbeda dengan tahun sebelumnya, hari ulang tahun Kabupaten Karawang ke-387 diperingati dengan sederhana saja. Namun, ada kado spesial dari Pemkab untuk masyarakat Karawang. Bersamaan dengan upacara peringatan Hari Jadi Karawang di Plaza Pemda, pun secara resmi meluncurkan aplikasi Infoloker untuk pencari kerja dan Educapil untuk pembuatan KTP Senin 14 September 2020. Perlu diketahui, perayaan HUT Karawang ke-387 tahun ini mengambil tema Rempuk Jukung Sabilulungan Ngawangun Kota Pangkal Perjuangan. Usai menggelar upacara peringatan, kegiatan dilanjutkan dengan sidang paripurna istimewa di gedung DPRD Karawang. Kabupaten Karawang mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK Republik. Ya, harapannya lebih baik lagi, memperbaiki hal-hal yang memang sebelumnya belum sempat kita perbaiki, melanjutkan apa yang sudah baik. Ya, saya rasa semua setiap milatnya ini pasti pengen sesuatu yang lebih baik lagi ya, lebih berkarya lagi, lebih manfaat lagi buat masyarakat. Dari tema itu teh apa sih teh? Artinya ya harus habis lulungan ya, kita semua harus berkolaborasi, bergotong royong sama-sama semua aspek, bukan hanya pemerintah daerah tapi juga teman-teman dari legislatif, aparat TNI Polri ya, forum komunikasi pemerintah daerah, BUMN, BUMD, tokoh-tokoh masyarakat, para ahli ulama sampai ke apa stakeholder yang paling bawah ini masyarakat. Jadi kalau misalnya pembangunannya akan berjalan lancar baik ketika memang kita semuanya sabilulungan, kita semuanya kompak, kita semuanya gotong royong ya. Gitu ya. Oke. Okay? Hatur nuhun, selamat milad. Di Singapura bangsa basakalatan anugerah wahe piagam lagi lampahipun kiai uda bangsa kaping kali kiwangsa taruna ingkang potusan riruhung aing Karawang di banda pelanuhan di semenanjung murah ya, kita kan secara sederhana virtual ya, disaksikan oleh masyarakat juga, kecamatan, kecamatan, kepala desa ya. Di sini pelaksananya sangat sederhana, tidak menggunakan masa, biasanya kan apel besar ya, tapi sekarang tidak, tapi yang lebih hikmat ya, masanya juga lebih bagus, dan yang jelas apa di masa pandemi COVID ini ya kita lebih hati-hati lagi, walaupun memang ini hari ulang tahun Karawang. Jelas evaluasi ulang tahun Karawang ini kita bangun kebersamaan, rembuk jukung sabilulungan untuk membangun Kota Pangkal Perjuangan lebih baik lagi ke depan. Kota Pangkal Perjuangan yang jaya, mulia dan tohaga ya, yang muda. Terima kasih. Assalamualaikum. Tidak. Demikian Media Seruni Dede Suryana melaporkan. Cerdas berinovasi membangun bangsa.